Setelah anak asuh Indra Sapri di Timnas Indonesia U22 memenangkan SEA Games 2023 Kamboja, ada beberapa fakta menarik dalam perjalanan pelatih Timnas Indonesia U22 yakni Indra Sapri. Saat membawa trofi juara untuk Indonesia, pelatih kelahiran pesisir selatan Minangkabau, Sumatera Barat ini tidak pernah memakai jasa pemain naturalisasi dalam skuadnya. Fakta itu mencuri perhatian dari publik tanah air. Tercatat sejauh ini, Indra Sapri telah membawa trofi juara 3 kali untuk Indonesia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia sepak bola. Melihat prestasi pelatih Indra Sapri adalah ada 3 trofi yang diraih bersama Timnas Indonesia di sejumlah umur. Trofi yang pertama diraih oleh Indra Sapri terjadi pada tahun 2013 lalu saat Indra Sapri menukangi Indonesia U19 di Piala AFF U19. Timnas Indonesia U19 saat itu berhasil menang atas Vietnam dalam drama adu penalti skor 7-6. Indra Sapri pada saat itu mengisi skuadnya diisi oleh pemain andalan seperti Evan Dimas, Ansamu Yama, Aldini Pali, hingga Dimas Derajat. Kemudian yang kedua, pada tahun 2019, Indra kembali berhasil mendapatkan gelar juara untuk Indonesia. Namun kali ini, titel yang didapat adalah Piala AFF U23. Dan pada saat itu, Timnas Indonesia U23 juga tidak diisi oleh pemain naturalisasi, hanya mengandalkan beberapa pemain andalan antaranya seperti Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, Ospado Hai, hingga Rahmat Irianto. Timnas Indonesia U23 saat itu juga berhasil menang atas Thailand dengan skor 2-1. Hasil positif pertemuan atas Thailand itu berlanjut di SEA Games 2023. Di SEA Games 2023 kali ini adalah salah satu penantian yang sangat panjang karena 32 tahun sudah belum merasakan gelar juara SEA Games. Dengan semangat juang, Timnas Indonesia bersama pelatih Indra Sapri sangat luar biasa. Pertandingan final melawan Thailand sesungguhnya luar biasa, menghampirkan Thailand dengan skor 5-2. Itu pun juga berakhir dengan pertandingan extra time 2x15 menit. Dalam pertandingan ini sangat menegangkan. Yang ketiga, Indra Sapri membawa gelar juara. Lagi kali ini Timnas Indonesia U22 menang atas Thailand dengan skor 5-2. Lagi-lagi skuad yang dibawa juga tidak diisi oleh pemain naturalisasi. Perjuangan Indra Sapri bisa dibilang luar biasa karena skuadnya tanpa mengandalkan pemain naturalisasi dari 3 juara yang diraih buat Indonesia. Bahkan Indra Sapri nekat membawa satu penggawa bekas klub Liga 2, yakni Muhammad Haikal Al-Hafiz. Namun saat ini dia resmi bergabung dengan PSIS Semarang setelah sebelumnya memperkuat Persikab. Inilah nama-nama skuad racikan Indra Sapri di semua kelompok umur yang mendapatkan juara untuk Indonesia. Silakan simak video ini sampai habis.